Halo guys, welcome back to this channel bersama dengan gue Bang Jo Review. Di video kali ini kita bakal mulai segmen terbaru dari channel Bang Jo Review, yaitu segmen Ngakalin. Nah, di episode pertama kali ini kita bakal coba eksperimen cara ngoptimalin perekaman video dari Xiaomi Redmi 5A yang merupakan HP entry level dari Xiaomi di tahun 2018 lalu. Lalu di video kali ini kita bakal coba buat optimalin perekaman kamera belakang dari Xiaomi Redmi 5A menggunakan bantuan DJI Osmo Mobile 3 yang merupakan gimbal khusus smartphone. Di sini untuk konekinnya gampang banget, kalian bisa pakai Bluetooth lalu langsung aja konekin DJI Osmo Mobile 3-nya ke HP kalian. Lalu kira-kira gimana nih perekaman dari Xiaomi Redmi 5A ini yang terkenal amburadul atau nggak stabil? Apakah bisa lebih stabil atau malah bisa bilang sekelas flagship? Langsung aja simak di video berikut ini. Nah, jadi tadi adalah hasil perekaman kamera belakang dari Xiaomi Redmi 5A yang nggak pakai gimbal dan juga yang pakai gimbal. Kira-kira gimana nih menurut kalian? Hasilnya beda jauh apa enggak? Di sini kalau menurut gua gimbal itu bisa nolong banget buat perekaman video supaya videonya bisa jadi lebih stabil. Apalagi HP-HP zaman sekarang udah dilengkapi dengan EIS maupun OIS yang pastinya bikin video kalian jadi lebih stabil. Intinya video dihasilin tentu aja bisa jauh lebih bagus dibandingkan yang direkam oleh Redmi 5A tadi. Oh iya, selain video eksperimen di sini, gue juga pengen kasih tau kalian kalau gue bakal ngadain giveaway buat kalian semua. Di sini gue siapin satu buah Xiaomi earphone basic bergaransi resmi dan dua buah powerbank 10.000 mAh merek Infinix yang udah support fast charging. Untuk caranya, yang pertama yang pasti kalian harus like dan subscribe channel ini, dan untuk sisanya kalian bisa langsung aja bisa cek di kolom deskripsi. Oke, jadi segitu dulu aja video ngakalin kita pada hari ini. Untuk nextnya kira-kira kita harus ngakalin apa lagi nih? Kalian bisa langsung aja tulis di kolom komentar. Oke, thank you buat kalian yang udah tonton video ini, like kalau kalian suka dengan video ini, dan jangan lupa subscribe channel ini supaya channelnya bisa terus maju. Oke, thank you for watching this video, and have a nice day.